sebagai apa? Isi dari E manajemen kelas. Paham? Sepakat? Pagi langsung dikumpulkan di wali kelas, kemudian hanya satu si dokumentasi untuk mendokumentasikan yang membawa HP. Yang lainnya dikumpulkan ke wali kelas supaya kita bisa fokus pada permainan tersebut. Kemudian anak-anak pulangnya jam berapa? Insyaallah sekitar setelah sholat zuhur baru kita pulang untuk besok ya. Nanti akan bunda infokan di grup wali murid untuk menjemputnya ulang. Terus yang terakhir, yang hari ini tidak sesuai SOP dan yang datangnya terlambat seperti biasa silakan ke depan. Bunda tadi lihat ada beberapa yang terlambat. Kita sudah kesepakatan tadi malam juga sudah diberitahukan di grup bahwa kita mulai jam 6.45. Silakan menghadap ke Bu Lia yang hari ini datangnya telat atau yang hari ini tidak sesuai dengan SOP. Besok lagi yang telat tidak usah langsung ke sini ya. Kalian boleh berbaris di sana. Jadi tidak mengganggu jalannya upacara. Silakan. Tadi ada beberapa yang datangnya terlambat. Kita pertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan seperti minggu kemarin. Terima kasih yang minggu kemarin tidak sesuai SOP, hari ini sesuai SOP. Tepuk tangan untuk kalian. Bunda bangga pada kalian ketika ada kegiatan di sekolah, ketika ada kegiatan di luar, kondisinya tetap bersih. Budayakan itu ya, kita punya karakter. Silakan. Yang hari ini terlambat dan tidak sesuai SOP, kasihan teman kalian yang duduk. Ya, silakan ke depan. Terima kasih kok, Anda sudah jujur. Yang laki-laki tadi Bunda lihat sepertinya ada. Ya, yang hari ini terlambat dan tidak sesuai dengan SOP. Sudah? Terima kasih anak-anak, teman-teman sudah disiplin. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, yang tadi tidak terlambat pulang, masuk ke kelas. Yang masih yang terlambat sana. Jadi ada pengumuman penting tadi ya. Iya, ada pengumuman penting dan juga ada peringatan. Itu sudah kelihatan ya. Ada berapa orang itu yang terlambat? Coba saya hitung. Yang terlambat ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 11. Ke sana. Jadi yang terlambat di depan ya, mungkin dikasih uang, permen sih. Iya, kok permen. Ya, barusan pengumuman ya dari Dewan Guru. Pengumuman untuk murid yang masuk tidak sesuai SOP.